Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar anatomi bahala dari Misa Te Deum. Sekali lagi, sebagaimana sudah saya katakan di lagu-lagu yang sebelumnya, untuk Gregorian, sekali lagi perhatikan kapan kita boleh ambil nafas, kapan kita harus melanjutkan. Jadi tidak ada diperpanjang, tidak ada kesempatan untuk ambil nafas. Anatomi bahala dari Te Deum. Dosa dunia kasihanilah kami, itu suatu nafas utuh. Kalau untuk ukur maka sebaiknya pakai nafas kur, sehingga yang mampus dosa dunia kasihanilah kami itu terdengar satu nafas. Lalu yang mampus dosa dunia berilah kami damai itu juga terdengar satu nafas. Yuk kita coba lagi diafragmanya, nafasnya juga harus diperbaiki supaya bisa bernyanyi dengan baik.